Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kegiatan pagi. Hari ini kita pelajaran fikih. Kita sekarang masih di pembahasan mengangkat kepala dari ruku. Terakhir kita di halaman 42. Nabi tidak mensyariatkan makmum untuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Jadi ucapan sami'allahu liman hamidah hanyalah khusus bagi imam. Ya, dan bagi munfarid, orang yang salat sendirian, maka dia disyariatkan untuk membaca sami'allahu liman hamidah. Makmum yang mendengar tidak lagi perlu dia mengucapkannya. Makmum hanya cukup membaca tahmid seperti yang kemarin, Rabbana. Apa kata imam? Sami Allahu liman hamidah. Kata imam. Naiklah kita kan? Hah? Lalu makmum membaca apa? Rabbana wa lakal hamd. Mil as-samawati wa mil ard. Mil ama syi'ta min syai'im ba'ad. Dah cukup. Itu aja bacanya. Nah, karena sesuai dengan ucapan Nabi, wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd. Kemudian, tidak ada dalil yang mendukung pendapat bahwa seorang makmum disyariatkan membaca sami'allahu liman hamida. Jadi enggak dalil yang kuat ya yang menganjurkan untuk membaca itu. Walaupun ini ada perselisihan di antara para ulama. Ya, tapi kalau dalilnya enggak ada. Hadisnya tidak ada. Cuman sebagian ulama membolehkan seorang makmum membaca apa? Sami'allahu liman hamidah. Nah, setelah membaca itu kemudian meletakkan telapak tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya atau di atas pergelangan tangannya atau di atas hastanya seperti yang ia lakukan ketika berdiri sebelum rukuk. Lihat gambar 12. Nah, ya. Jadi pendapat ini dua-dua juga khilaf para ulama ketika tidak ya maka ulama berpendapat dalam memahami di mana posisi tangan sami Allahu liman hamidah. Hadisnya satu, tapi dua pemahaman. Ulama yang lain, sami Allahu liman hamidah. Dua-duanya pendapatnya kuat, ya, dengan satu hadis. Hadisnya satu, tapi dua pemahaman. Karena hadis berbunyi, tangan kembali seperti semula. Dan ada ulama yang memahami kembali kesemula itu sama seperti waktu kita takbiratul ihram sebelum memulai ya begini kembali kesemula sebelum takbiratul ihram kita begini. Nah, ada yang memahami bahwa kembali kesemula yang tadi sebelum rukuk. Kenapa tangannya? Kayak gini tangan tadi
Setelah membaca Al-Fatihah, membaca ayat, tangannya begini. Baru kita rukuk. Baru i'tidal. Nah, tangan kembali seperti semula. Di situ para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kembali ke semula berarti sebelum rukuk tadi kan begini. Berarti sami Allahu liman hamidah. Nah, gini dia. Sama seperti tadi juga. Kalian tinggal pilih yang mana? Siapa yang mengamalkan itu? Ada di sini. Yang mengamalkan bahwa ketika kembali ke semula, sami Allahu liman hamidah, tangannya begini. Baru dia rukuk. Baru dia sujud. Fun. Di kita juga ada yang begitu mengamalkannya. Pernah nampak gak sini? Ada kan? Nampak kan? Ada guru-guru kita juga mengamalkan seperti itu. Kenapa? Inilah ada pendapatnya. Ya. Kemudian meletakkan telapak tangannya ya di atas punggung telapak tangan kirinya. Seperti biasa, kayak ini. Begini dia, tangannya. Atau di atas pergelangan tangannya. Atau di atas hastanya. Mana hasta? Seperti yang ia lakukan ketika berdiri sebelum rukuk. Nah, berdiri sebelum rukuk. Baik, halaman 44. Rasulullah suka melamakan rukun ini. Sehingga seorang sahabat berkata, beliau telah lupa. Beliau pun mengingkari orang yang meringankan rukun ini sehingga tidak tumakninah. Rukun yang mana? Yang mana maksudnya ini? Rasulullah suka melamakan rukun ini, yang maksudnya? Rukun yang mana? Hah? Tidak. Itu rukun. Kembali setelah rukuk, hadiri, itu namanya i'tidal. Nah, Rasulullah ya mengingkari orang yang meringankan rukun ini sehingga tidak tuma'nina yang lurus. Ada kan? Sami Allahu liman hamidah. Langsung dia gitu kan. Sujud. Cepat-cepat dia sujud. Seharusnya apa? Tenang dulu. Tenang, baru sujud. Nah, itu maksudnya. Jadi Nabi memerintahkan untuk tuma'nina, tenang maksudnya, dan memerintahkan orang itu untuk tidak tergesa-gesa. Beliau melarang makmum untuk mendahului imam dalam mengangkat kepala dari rukuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam dengan ancaman bahwa Allah akan mengubah wajahnya dengan wajah keledai. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Sependapat cerita, ya. Dahulu ada seorang yang dikenal dengan alim keilmuannya, ya. Wallahu alam, kesini apakah betul atau tidak? Sebelum menjumpai dalilnya, apa namanya sumber aslinya? Waktu itu banyaklah sebahagian para penuntut ilmu ingin berguru dengan dia, belajar dengan dia, menguasai hadis gitu. Dah sampailah beberapa orang murid yang menghadiri kajiannya, tetapi ada yang aneh. Setiap kajian para penuntut ilmu tersebut tidak pernah bisa melihat wajah gurunya. Artinya para peserta itu semuanya di balik tirai, di balik hijab. Tak pernah satu pun yang bisa melihat wajah gurunya. Sampailah bertahun-tahun masanya, keinginan seorang murid melihat wajah gurunya. Lalu berat hati sang guru mengatakan, nanti kalian tidak sanggup melihatnya. Nanti kalian tidak sanggup melihatnya. Kalau dibukakan tirai ini, desakan-desakan terus terjadi, akhirnya terbukalah hijab itu.
Iya betul, seperti yang tadi dibilang guru ya. Maka sang murid melihat sosok-sosok yang mengerikan, bahwa yang selama hari ini ia dengarkan ilmunya ternyata berwajah keledai. Apa kata sang guru? Inilah akibatnya dahulu sewaktu aku belajar mengingkari satu hadis Nabi. Aku meragukan, apa iya wajah seseorang dirubah dengan bentuk keledai? Kata guru tersebut. Oleh karena itu, kalian berhati-hatilah ya dalam mengingkari ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa yang dibilang Nabi ini itu pasti. Jadi kalau orang yang mendahului imam, kalau enggak sekarang terjadinya, mungkin nanti di akhirat terjadi. Paham ya? Apa yang dibilang Nabi ini, Nabi enggak pernah bohong. Jadi kalau Allah mengatakan Allah akan mengubah wajahnya dengan wajah keledai, itu pasti. Cuman apakah masanya cepat atau perlambat? Ataupun boleh jadi ini kiasan. Maksudnya apa? Mungkin tingkah lakunya kayak gitu. Walaupun dia wajahnya wajah manusia, tapi tiga hal itu na'udzubillah semua. Na'udzubillah. Baik, warahmatullahi fikum. Insyaallah kita sambung pada yang ke-45, mencetak takbir dan turun sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi saya dapat.